Setelah sampai di rumah sakit, Ucok diperiksa dan positif terjangkit corona. Waduh. Yo, halo, what's up guys? Balik lagi bersama dengan gue di sini dan hari ini kita bakalan bermain game GTA lagi. Dan kemarin itu gue kagak upload-upload dan sekarang kita upload lagi. Oke, jadi sekarang kita bakalan mainin misi tentang ini. Ojol dilanda kesepian. Di sini ada 2 part, jadi langsung aja kita mainin. Oke. Langsung saja, ini dia ojol dilanda kesepian. Waduh. Aduh, gara-gara corona penumpang jadi ngilang. Wih di, Ucok jadi ojol. Kalau kayak gini terus gue bisa bangkrut, anjir. Mana gue harus bayar cicilan motor lagi. Aduh, kasihan banget Ucok guys. Anak gue di rumah kerjaannya minta makan terus. Aduh coy. Hah, yaudahlah, mending gue keliling aja. Siapa tahu dapat makhluk hidup. Oke, cari penumpang. Oke guys, sekarang kita akan mencari penumpang ya. Oke, di sini ceritanya si Ucok menjadi ojol ya. Gue baru tahu coy. Kayaknya gue salah planet, sepi amat. Waduh. Iya ya, sepi banget coy. Lagi corona begini ya, mana ada orang coy. Kalau corona itu manusia udah gue bacok. Buset dah, sadis amat lu cok. Oke, si Ucok dapat orderan nih. Tunenut, suara HP. Bang, jemput saya di Glen Park bang. Siap-siap, saya berangkat sekarang nih. Oke guys, widih, Ucok dapat orderan nih. Nah kan gini kalau jadi anak soleh, wih mantap. Yaudahlah, Skuy berangkat. Oke coy, langsung aja kita bakalan menjemput orang ya. Ucok baru sebentar aja udah dapat orderan coy. Oke guys, lihat no guys, sepi banget ya jalanan ya. Lagi corona begini. Soalnya kan ya harus di rumah aja gitu ya. Pada ini coy, taat aturan ya. Orang-orang di kotanya si Ucok ini ya. Kota Los Santos. Oke, sebentar lagi kita bakalan sampai di ini ya, di Glen Park. Oke, wih, mana ini orangnya? Buset. Wah, Ucok di prank kali ini. Oke, bang, oi, saya di belakang. Mana coy? Oh, itu dia dadah-dadah gitu ya. Oke, siap bentar. Oke, ayo coy, bro coy. Cepetan naik. Udah bang, mau kemana? Saya juga gak tua bang. Hah, gak tua? Ye, kok gak tua? Apaan dah? Sebenarnya tahu sih, cuman HP saya lagi error ya kocak. Jadi gak bisa ngirimin tujuannya ya bang. Saya tunjukin aja ya bang. Oh, ditunjukin gitu jalannya. Oke, nyusahin bet sih lu. Aduh. Oke, ya maaf bang. Oke coy, kita kemana coy? Yaudah lurus aja bang. Oke, jalan aja lurus, abis itu belok kanan. Ah siap, belok kanan sini. Nah abis itu di depan belok kanan lagi. Sini belok kanan lagi. Nah lurus aja bang. Oke, lurus aja ya. Di depan nanti belok kiri bang. Oke coy. Oke, wih itu kenapa bajunya itu naik-naik begitu guys. Aneh emang ini orang ya. Oke, depan sini belok kiri dan aduh. Waduh, itu kenapa nu mobil coy. Di depan belok kanan aja masuk ke hotel. Mana ini? Wah. Aduh, jatuh coy. Ya itu kenapa itu palanya. Buset dah. Oke, ayo coy. Ayo coy, naik coy. Ah, kocak nih orang. Udahlah guys, kita langsung aja ke sini ya. Ini mah motel kali, bukan hotel. Oke, kita ke sini aja coy. Set, mantap. Sip. Nah, makasih bang. Waduh, ini orangnya ada lagi, kocak lah. Ntar saya bayarnya pakai GoPay aja. Oke. Kan kata pemerintah gak boleh pakai uang kertas. Wih, bener. Nah, ini baru warga yang taat aturan. Aduh, itu ada apa itu coy? Wah, iya dong. Yaudah bang, saya balik dulu. Waduh, balik deh coy. Nah itu baru warga yang elit. Widih, mantap mantap. Terus kita kemana? By the way, lapar jir. Ya kocak, lapar. Perut gua kosong kayak hati gua. Apaan sih? Ngece bu. Awok-awok ya. Oke, apaan tadi? Cari pedagang kaki dua. Oke, langsung aja kita cari pedagang kaki kedua di sini ya. Apakah ada? Wih, apa nih? Dapat orderan. Tunenut, suara HP. Mas, bisa beliin saya makanan dari minimarket gak? Siap bu, saya langsung ke minimarket. Oh, dapat orderan lagi coy. Wih, anak soleh gini amat ya. Wih, dapat orderan mulu. Buset, pergi berangkat. Oke, langsung aja kita ke minimarket untuk membeli sesuatu ya. Oke, di depan sini. Kita belok kiri sini. Wih, ada apa nih? Ada orang. Wih, ada ojek juga. Ojek pangkalan apa ini? Oke. Oke, ini kayaknya teman Ucok. Gimana Cuk? Udah dapat makhluk hidup belum? Aduh, baru dapat 2. Kocak. Wih, apa nih? Lah, kalian udah dapat apa belum?
Oke, apaan? Pakai nanya, ya belum lah. Kocak dah. Jalanan sepi banget, jir kayak hati gua. Yo, what's up guys, kenapa muka kalian cemberut kayak badut? Wah, apaan ini coy? Gua juga tadi sama gak dapat penumpang, yo malah dapat kentut, yo apaan lagi nih orang? Janganlah kalian bersedih. Oke, jir autis dah. Autis datang. Awak-awak, ya udahlah, gua going-going dulu. Oke, kita akan berangkat ke minimarket ya. Ini orang joget-joget. Oke, biarin aja ya. Kita akan ke minimarket. Nih, belok sini aja ya, biar cepet nih jalan pintas. Wih, mantap. Oke, belok sini set, anjay. Oke, wuih, ini dia minimarket. Eh guys, segitu aja untuk DOM. Yah, udah coy part satunya. Cepet banget ya, kita akan langsung aja mainin yang kedua. Oke guys, karena mungkin DM-nya cepet banget, jadi kita langsung aja mainin part keduanya. Dan ini dia, Ojol Dilanda Kesepian part kedua. Siap. Ya elah, pakai hujan lagi. Waduh, hujan coy. Ya, kasihan ini Ucok. Tuh nenu, suara HP. Mas, lagi di kamar mandi ya, berisik amat dah, buset. Ya, dikira di kamar mandi coy. Enggak bu, saya lagi dalam perjalanan, cuman hujan. Oke, ini jalan sendiri ya. Ya udah cepetan ya mas, perut saya kosong. Waduh kosong. Siap bu, saya kira mau bucin. Apaan dah? Apaan sih, gak jebo nih orang. Oke, kita jalan ya, jalan kemana? Dingin bet jir, mana gue cuman pakai kaos kutang. Aduh, alamak. Lagian beli baju coy, malah pakai kaos kutang doang ini ya. Pasti anak-anak dah nunggu gua dan berharap bawa makanan. Widih. Ah, tapi dingin, mak. Ah, jadi lelaki mode on. Mari kita gaspol. Oke, ini di depan sini ya. Wah, lelet banget nih Ucok, coy. Oke, dan wih, nyampe. Grab food, bu. Waduh, itu kenapa pohonnya goyang-goyang ya? Bu. Bu, dingin, bu. Cepetan lah, woy. Aduh. Oke, wih, si ibunya langsung lari-lari kemana itu? Mas, masuk dulu mas, hujan. Aduh, mana ini coy, gak ada orang ya. Siap, enggak bu, makasih, saya mau langsung pulang aja. Oke, ini pesanan ibu, gak basah kok soalnya dibungkus plastik. Oke, dalam mending gua balik. Oke, langsung aja kita balik coy, ini si Ucok mau balik ya. Udah hujan begini, mending kita balik daripada nanti sakit ya. Oke, set. Oke, wuih, ini dia rumah Ucok guys. Sip deh, mantap. Oke, dan wih, Ucok pun langsung masuk rumahnya. Ucok pun masuk rumahnya dan ngasih makanan ke anak-anaknya yang dia beli di minimarket. Wih. Namun keesokan harinya Ucok demam dan keluarga menyangka itu adalah corona. Waduh, coy. Ucok dibawa ke rumah sakit oleh kerabat dan saudaranya, coy. Wah. Apakah Ucok kena corona? Kita tidak tahu, coy. Oke. Wih, langsung dibawa rumah sakit, guys. Si Ucoknya ya, guys ya. Kamu tuh Cok, kalau hujan gak usah dipaksain. Wih, Mas Adi. Ya mending kalau cuman demam biasa lah, kalau corona kan bahaya. Wah, ya nak, kamu jangan terlalu maksain, kalau hujan cancel aja orderannya. Ntar juga dapat yang lain kalau udah rezeki mah. Iya kak, semoga bukan corona, soalnya yang meninggal di Indonesia udah banyak. Waduh, ada 100 lebih yang meninggal dan itu ya. Dan yang cepat banget coy. Kita semua gak mau kehilangan kamu Cok. Aduh. Setelah sampai di rumah sakit, Ucok diperiksa dan positif terjangkit corona. Waduh. Keluarga Ucok pun merasa khawatir pada Ucok, terutama ibunya. Oke, dan setelah 2 minggu dirawat, apa yang terjadi coy? Setelah 2 minggu dirawat. Oke. Waduh, ini kenapa ini? Wah, jangan-jangan Ucok meninggal guys. Ada di makam begini. Gua bakalan kangen lu bet Cok. Oke. Wah, pada nangis semua ini guys. Ibunya nangis-nangis ya. Tenang di alam sana, brother. Gua gak akan lupain lu, yo. Oke. Okay? Gak ada orang yang bisa kayak lu. Gak ada, Cok. Buset dah. Gini amat dah. Semua keluarga, kerabat, teman Ucok semuanya bersedih. Waduh. Keluarga Ucok tak bisa makan karena tak ada yang bekerja. Yang kalian lihat di TV itu bukan hanya sekedar statistik atau nomor saja. Itu adalah seseorang yang mempunyai keluarga yang kemarin sehat untuk menafkahi keluarganya. Dan tak pernah disangka keesokan harinya dia pergi dan banyak orang berduka. Jadi diri kalian stay at home, ikuti aturan pemerintah. Wih, ada ininya coy, ada pesan-pesan juga ya. Dan ya thanks. Udah ini part 3 kan diupload. Wah, ada part 3-nya coy. Pastikan kalian mainin part 3-nya dan jangan lupa komentar. So thanks. Oke, widih mantap guys. Dan mission paset respect plus plus Asia.
Ya guys, begitu aja untuk video DOM kali ini. Kalau misalkan kalian ada yang suka, kalian kasih like di bawah dan kalian komentar di bawah, oke? Komentar apa aja gak jelas juga gak apa-apa ya. Dan jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru channel gua, oke? Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.